أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وَتَابِعِينَ وَتَابِئِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَاجْعَلْ أَعْمَالَنَا خَالِصَةً لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan perbincangan kita, muzakarah kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di bumi Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Baik, kali kita baca dalam ayat ini menceritakan berkenaan dengan satu perjalanan, satu mukjizat agung yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersempena pada malam ini tuan-tuan ialah 27 Rejab, kan? Jadi 27 Rejab esok, 27 Rejab, dan malam ni ialah malam kepada 27 Rejab. Dan walaupun ada khilaf di kalangan para alim ulama menetapkan bilakah berlakunya malam lain, iaitu bilakah yang berlakunya, yang secara tepatnya berlakunya malam Isra dan Mi'raj, tetapi di tempat kita ialah setiap tahun pada 27 Rejab. Waktu inilah kita akan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kerana peristiwa ini walaupun dia berjalan ataupun melalui hanya beberapa masa saja tuan-tuan, tetapi dia mempunyai pengajaran yang cukup besar yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah peristiwa Isra dan Mi'raj ialah salah satu di antara mukjizat yang Allah Taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra dengan maksud berjalan malam. Mi'raj ialah perjalanan baginda Rasulullah daripada bumi kepada sehinggalah pada malam tersebut Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi maknanya peristiwa Isra dan Mi'raj ia ada dua perkara yang berbeza, dua bahagian. Perjalanan daripada Isra iaitu berjalan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Yang mana Allah Ta'ala tunjukkan, ceritakan dalam surah Al-Isra, bahawa di antara tujuan yang Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasulullah, antaranya ialah untuk memperlihatkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Di antaranya juga ialah untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperjumpakan pada malam tersebut dengan ruh-ruh para Nabi dan para Rasul. Dan pada malam itu juga ialah Allah Ta'ala nak menggembirakan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerana tuan-tuan, mengikut maknanya riwayat bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dia berlaku pada tahun Amul Huzun, selepas daripada tahun Amul Huzun. Amul Huzun dengan maksud tahun kesedihan. Dan kenapa tahun tersebut dinamakan dengan tahun kesedihan? Dinamakan dengan tahun kesedihan kerana pada tahun tersebut Nabi kehilangan dua orang-orang yang paling Nabi sayang. Yang pertama, Nabi kehilangan Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah. Dua orang ni tuan-tuan banyak membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hayat Abu Talib, sewaktu mana dia hidup, golongan musyrikin Mekah tak berani untuk menyentuh tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kematian Abu Talib, barulah golongan musyrikin Mekah, mereka ni berani untuk menyentuh tubuh badan baginda Rasulullah selepas daripada kematian Abu Talib. Walaupun Abu Talib ini dia tidak memeluk Islam, tetapi dia mempertahankan baginda Rasulullah di saat-saat manusia pada waktu tersebut memulau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ialah Sayyidatina Khadijah yang hidup bersama dengan Rasulullah sehingga Nabi mempunyai anak dengan Sayyidatina Khadijah seramai 6 orang, tuan-tuan. Dan juga disebut dalam riwayat bahawa Sayyidina Khadijah dia membelanjakan semua harta dia untuk infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir sekali sebelum daripada kematian dia pernah sebut pada Rasulullah. Dia sebut, dia kata, ya Rasulullah, seandainya selepas daripada kematian aku, kalaulah tulang belulang aku ni laku untuk dijual, kamu juallah dan kamu gunakan harta tersebut, duit tu tadi, belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut pada kita tuan-tuan, dua orang ni banyak membantu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kematian dua orang ni, tahun tersebut dinamakan sebagai tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Selepas daripada kematian Abu Talib, selepas daripada kematian Sayyidatina Khadijah, waktu tu dakwah Rasulullah semakin mencabar. Waktu inilah Nabi sebagai seorang Rasul mempunyai himmah, semangat untuk bawa Islam ni mana luar, maknanya nak bawa Islam keluar daripada Mekah. Waktu tu Nabi melihat satu tempat yang baru untuk Nabi berdakwah, iaitu di Taif. Waktu tu Nabi pun pergilah berdakwah dengan Zaid bin Harisah ke Taif. Jarak perjalanan daripada Mekah ke Taif tuan-tuan lebih kuranglah 30 kilo macam tu. Perjalanan dia punya jarak dia. Taif ni tempat malunya ramainya golongan musyrikin Mekah, pembesar-pembesar mereka. Maknanya melaburkan duit mereka untuk dijadikan sebagai tanaman. Labur, kemudian mereka tanam. Maknanya dari sudut tanaman-tanaman mereka untuk dijual. Jadi tanaman mereka tersebut dijual ataupun ditanam di Taif. Dia punya kawasan yang baik untuk ditanam. Waktu tu Nabi pun berdakwahlah, Nabi pergi bersama dengan Zaid bin Harisah. Bila Nabi pergi ke sana tuan-tuan dengan niat, dengan harapan bahawa penduduk Taif ini mana menerima dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, Nabi berdakwah, Nabi berjumpa dengan ketua kabilah di Taif. Bila Nabi jumpa mereka tuan-tuan, mereka tolak dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah.
Sehingga ada riwayat menyebut salah seorang daripada kalangan mereka berkata, mereka kata, wahai Muhammad, kalaulah kamu ni dilantik menjadi rasul. Disebut dia kata tak ada orang lain ke orang nak pilih nak jadi rasul, sehinggalah Allah Ta'ala memilih kamu untuk menjadi rasul. Ini satu kata penghinaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat mereka menolak dakwah Rasulullah, kemudian mereka halau baginda Rasulullah dan mereka lemparkan dengan batu. Mereka pukul, mereka lemparkan dengan batu. Sehingga disebutlah riwayat bahawa Nabi lari bersama dengan Zaid bin Harisah. Nabi lari, darah baginda Rasulullah daripada atas kepala sampailah kepada kaki. Nabi lari bersama dengan Zaid bin Harisah sehingga Nabi sampai di satu kebun. Nabi pensan, tuan-tuan. Lalu dikejutkan ataupun digoncangkan badan Rasulullah oleh Zaid bin Harisah pada waktu itu. Goncang dengan begitu kuat kerana Nabi tak sedarkan diri kerana menerima cabaran yang cukup kuat di bumi Taif. Bila ditanya kepada baginda Rasulullah, Sayyidina Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, di antara saat-saat yang paling menyedihkan dalam hidup kamu dalam berdakwah, saat apa? Nabi pernah jawab, Nabi kata paling maknanya paling yang menyedihkan, yang paling menggetirkan ialah sewaktu mana aku berdakwah ke Taif. Jadi penduduk Taif menolak dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi sampai kepada satu kebun. Waktu tu Nabi angkat tangan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang masyhur. Itu di antaranya doa, maknanya yang disebut oleh baginda Rasul, Nabi kata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada kamu tentang lemahnya aku pada hari ini, ya Allah. Wakillahi lati, dan sedikitnya usaha yang telah aku lakukan untuk melaksanakan dakwah kamu ni, ya Allah. Wahawani ala nas, dan hinanya aku di kalangan manusia. Ya Rabbal Alamin wa anta Rabbal Mustad'afin wa anta Rabbi. Dan Nabi sebut lagi, ila man yakiluni, ya Allah, kepada siapa lagi kamu nak menyerahkan urusan dakwah aku ni, ya Allah? Mana adakah kamu nak serahkan urusan dakwah aku ni kepada ila ba'idi yatajahamuni, adakah kepada orang yang jauh? Seperti mana penduduk Taif yang mana mereka ni memusuhi aku pada waktu ni. Yang jauh memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aula aduim malak tahu amri, ataupun kamu nak serahkan urusan kehidupan aku ini ataupun diserahkan kepada orang yang dekat seperti mana penduduk Mekah yang mana mereka ni menguasai kehidupan aku. Nabi sebutlah doa dia. Nabi kata, ya Allah, orang yang jauh telah menolak Islam, orang yang dekat juga menolak Islam pada waktu tersebut. Nabi melihat seolah-olah tidak ada jalan lagi, tak ada golongan lagi yang nak menerima Islam. Ini pengaduan baginda Rasulullah menggambarkan bagaimana kan kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha nak bawa Islam. Dan akhir sekali Nabi sebut, maknanya, ya Allah, sekiranya kamu tidak marah kepadaku, fala ubali, maka aku tak kisah, ya Allah. Sekiranya inilah jalan yang kamu redha, maka aku mana tidak kisah, ya Allah, sama ada orang yang jauh menolak, dekat pun mana menolak, mana aku tak kisah, ya Allah. Inilah yang disebut doa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari balik daripada peristiwa Taif inilah kemudian Allah Taala memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mikraj. Sebab tu ulama kata kenapa Allah menjadikan ataupun memperjalankan baginda Rasulullah antaranya ialah untuk menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada kesusahan, setiap daripada keperitan yang dialami oleh Rasulullah, waktu tu Allah akan menghadirkan kegembiraan kepada Rasulullah bila Nabi melihat dan Nabi dan mana diberikan kegembiraan oleh Allah. Waktu tu mana seolah-olah kesusahan dan keperitan tu hilang, tuan-tuan.
Ini sunnatullah yang akan berlaku kepada semua manusia, tuan-tuan. Setiap daripada kesusahan yang dialami oleh manusia, kalau orang tu dia sabar sekejap, kan dia ok sekejap dengan segala keperitan tu, Allah Ta'ala akan menghadirkan kegembiraan dalam hidup dia. Cuma dia perlu sabar sekejap saja, kan? Ha, sebab tu setiap daripada maknanya cuaca ataupun mana keadaan ayam malam, kan lepas daripada malam tu akan ada siang, tuan-tuan. Tidak ada orang yang Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan mereka keperitan sepanjang hayat dia, tak ada. Akan ada dia punya amanah naik dan turun dia, tuan-tuan. Dan setiap daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan itu boleh dianggap sebagai peluang untuk seseorang tu meningkatkan dan meninggikan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita sebut sebagai maknanya perjalanan ni Allah Ta'ala nak menggembirakan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ambil pengajaran-pengajaran secara sikit-sikit, tuan-tuan. Selepas daripada tu, bila Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasulullah, sebelum diperjalankan, mana sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, disebut pada malam itu Nabi tidur di rumah Ummahani. Waktu tu Sayyidatina Jibril, Sayyidatina Jibril iaitu malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bumbung. Mana biasanya dia akan datang melalui pintu. Tapi pada malam tersebut mana Sayyidina Jibril datang melalui bumbung. Itu sebagai isyarat bahawa pada malam tersebut, pada malam tu Nabi akan berjumpa dengan perkara-perkara yang kharikul adah, perkara yang pelik. Sebab biasanya kalau orang datang ke rumah orang tu atau dia akan melalui pintu. Tapi kalau tiba-tiba kawan kita datang melalui bumbung tuan-tuan, itu perkara yang kita sebut perkara yang mencarikan adab, perkara yang menyalahi adab. Orang tak buat kan datang melalui bumbung, tapi orang datang ke rumah orang melalui pintu. Jibril datang pada malam tersebut melalui bumbung, itu menunjukkan bahawa Nabi akan melalui satu peristiwa yang pelik, benda yang kharikulil adab, benda yang mencarikan adab. Batu mujizat-mujizat ni ialah benda yang mencarikan adab, kan? Perkara yang menyalahi adab. Tujuannya mujizat ni ialah untuk membenarkan sebagai lesen, membenarkan mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul, kan? Mana sebagai rasul yang diutuskan, mana yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lepas daripada tu, waktu tu Nabi pun dibawa pergi di hamananya. Waktu tu Nabi pun dibawa pergi ke mananya di hadapan Kaabah. Bila mana Nabi dibawa pergi di hadapan Kaabah, pada waktu tersebut berlakunya proses mana membelah, iaitu membelah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni Jibril dia datang dengan dua orang malaikat. Kemudian dia belah dada baginda Rasulullah. Kemudian dia mengeluarkan jantung baginda Rasulullah. Kemudian dia sebut, dia kata, wahai Muhammad, di jantung manusia ni dia ada satu titik hitam. Tempat titik hitam inilah tempatnya besarannya syaitan. Maknanya bila mana Sayyidina Jibril sebut macam tu, itu bukan bermakna dalam mana hati ataupun jantung baginda Rasulullah itu terdapatnya syaitan. Tapi sebagai isyarat bahawa kalaulah manusia yang biasa, ada satu tempat tuan-tuan dalam diri kita, dalam hati kita, tempat yang akan besarannya syaitan, yang akan menjadi maknanya ia mana yang disebut sebagai dialah yang akan menjadi tempat besarannya dan mudah untuk menggoda kita pada waktu tu. Jadi kemudian waktu itulah, kan, maknanya disebut bahawa hati baginda Rasulullah dibersihkan, dicucikan dengan air zam-zam, lalu ditambah keimanan, keyakinan dan sebagainya. Lepas daripada tu, maknanya disebutlah riwayat bahawa dibelah dada daripada belah mana dia, maknanya disebut bahawa di
di belah dadanya ialah daripada bawah tekak sehinggalah kepada pusat, tuan-tuan. Di belah kemudian di mana dicantumkan semula oleh Sayyidina Jibril. Ini pembelahan yang luar biasa, tuan-tuan. Sebelum daripada Nabi naik ke langit, pada berlakunya perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi dibelah dada terlebih dahulu. Jadi di antaranya ada sebab apa dibelah dada bagi Rasulullah terlebih dahulu. Ini sebagai isyarat bahawa pada malam tersebut Nabi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jumpa dengan Allah, hati kena bersih, tuan-tuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Jadi sebut Allah Ta'ala kata satu hari yang tidak ada manfaat dari sudut harta dia, dan dari sudut mana anak-anak dia tidak ada manfaat, memelainkan orang yang datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Sebab tu kalau kita nak selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat, kena pastikan bahawa hati kita bersih, tuan-tuan. Kalau hati kita tak bersih, waktu tu kita tidak akan selamat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada malam tu Nabi berjumpa dengan Allah, dan Nabi dapat melihat dan Nabi nampak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita kena faham bahawa ulama amanah ahli sunnah wal jamaah dia jaga dalam bab ni, tuan-tuan. Sebab kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Lalu ada orang guna hujah bahawa pada malam tersebut Nabi naik ke langit, lalu Nabi berjumpa dengan Allah. Jadi bila naik ke langit berjumpa dengan Allah, maksudnya itu bermakna bahawa Allah Ta'ala berada di atas langit. Ini satu pemahaman yang salah. Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tidak ada di antara ulama-ulama salaf yang terdahulu yang berpegang bahawa Allah Ta'ala itu bertempat. Ulama salaf berpegang dengan ayat mutasyabihat, berpegang dengan tidak mentafsirkan ayat tersebut, dan mereka mentakwilkan dengan cara takwil ijmali dia sebut. Bukan mereka tidak mentakwilkan dengan cara tafsili, dan juga mereka tidak berpegang ayat mutasyabihat itu dengan secara zahir, tuan-tuan. Tak mana tak pegang secara zahir. Sebagai contoh ialah bila Allah Ta'ala sebut yadallah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Mana ulama salah berpegang yadallah dengan maksud yadallah, dengan tidak menterjemahkan yadallah dengan maksud tangan. Bila sebut yadallah, maknanya yadallah. Mana yadallah, yadallah. Tidak. Mana meletakkan dengan maksud tangan. Sebab Allah faham tangan-tangan ni ialah tangan. Tangan ni adalah daripada ujung jari ni sampailah kepada mana bahu ni. Itu tangan. Itu yang dimaksudkan dengan tangan. Setengah orang disebut, dia kata Allah Ta'ala itu ada tangan, tetapi tangan itu tak sama dengan makhluk. Ini satu benda yang boleh mengelirukan masyarakat. Tidak ada golongan salah yang berpegang tangan tu, kan, amanahnya tangan yang layak bagi Allah. Tak. Maksud yadullah, yadullah. Serahkan maksud dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita pergi pandai-pandai terjemah tu, itu yang jadi masalah. Jadi ulama khalaf yang kemudian lepas daripada tu, yang bila ramainya orang masuk Islam ni, tuan-tuan, jadi ada golongan-golongan yang mula nak menterjemahkan yadullah dengan tangan. Jadi sebab itulah ulama khalaf dia jaga. Supaya apa? Supaya kita ni tidak berpegang dengan pegangan yang boleh menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Sebab tu ulama khalaf dia jaga, dia mana dia mentakwilkan yadullah dengan maksud kudrat. Supaya apa? Supaya nak menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Kan? Jadi nak sucikan. Dengan sebab nak sucikan pegangan kita, tuan-tuan, sebab tu mereka mentakwilkan ayat mutasyabihat. Supaya kita ni tak pegang dengan pegangan yang silap. Cuma hari ni ada orang yang berpegang dengan pegangan yang silap.
Dia sebut, dia kata istawa dengan maksud duduk, dengan maksud istakara. Kita tak ada jumpa mana ulama-ulama salaf berpegang dengan istawa dengan maksud istakara. Jadi semua mereka menyerahkan maksud tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pegang, mesti berpegang mengikut daripada ulama-ulama, mana ulama-ulama kita tuan-tuan. Jangan terpengaruh dengan dakwah ataupun dengan ajakan-ajakan orang zaman sekarang. Kan mula nak maknanya menyebut ataupun mula nak membawa mana perkara fahaman-fahaman pegangan-pegangan yang silap. Akhir sekali ialah yang boleh membawa kepada fahaman ekstrim tuan-tuan. Golongan-golongan ini ekstrim. Kan? Sampai satu tahap mengkafirkan ulama-ulama kita. Sampai tahap menghalalkan darah. Ini satu fahaman yang bahaya. Kita faham dalam ahli sunnah wal jamaah, walaupun orang tu tuan-tuan disebut bahawa Imam Malik pernah sebut, dia kata kalaulah kamu mendapat 99 bukti menunjukkan bahawa orang tu kafir, tetapi satu bukti kamu mana menunjukkan orang tu masih Islam, waktu kamu kena menghukum dia tu masih Islam. Kena jaga hak dia sebagai orang Islam. Tidak boleh sebut menghalalkan darah dan sebagainya. Ini satu fahaman yang ekstrim yang boleh menyebabkan bila kita berpegang dengan fahaman yang tidak sama dengan mereka, lalu mereka sebut bahawa orang ini halal darah sebagainya. Orang yang bertawassul, mereka mengkafirkan ataupun mensyirikkan orang yang bertawassul. Berapa ramai tuan-tuan, ribuan ulama yang berpegang bahawa tawassul itu boleh. Bila mana mereka mensyirikkan para alim ulama, kan mana ribu ulama mereka syirikkan. Ini satu fahaman yang bahaya, kan. Sedangkan perkara-perkara itulah perkara yang bersifat khilafiah. Sebab tu kita kena faham bahawa pada malam tersebut memang Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi melihat Allah. Nabi maknanya nampak melalui mata, tapi Nabi bukan tengok dengan buti mata. Kan? Dia bukan tengok tuan-tuan tapi nampak. Ini satu istilah yang mesti kita faham. Kan? Setiap benda yang kita tengok belum tentu kita nampak. Kan? Kalau kita nampak mana semua mana sebagai contoh kita tengok. Masuk mana pada waktu malam tuan-tuan. Tengok ke langit belum tentu kita nampak. Kan? Maknanya nak sebut ialah nampak, Nabi nampak bukan Nabi tengok. Jadi sebab tu ulama jaga pada malam tersebut Nabi tengok dengan pada malam tersebut Nabi nampak melalui mata, bukan Nabi tengok dengan butik mata. Kan? Nampak maknanya Nabi nampak kerana Allah Taala mentajalli kan zat dia pada waktu tersebut. Ini pegangan yang mesti kita faham, kena pegang dengan bersungguh-sungguh. Fahaman-fahaman yang maknanya membawa ataupun berpegang kepada ayat-ayat mutasyabihat ini bahaya. Kan, waktu saya belajar dulu ada kan, pensyarah-pensyarah sebagainya ada kan, berpegang dengan ayat mutasyabihat, pegang dengan zahir. Kan, dikata Allah Ta'ala ada wajah, tapi wajah Allah itu tak sama dengan makhluk yang layak bagi dia. Kita jadi pening tuan-tuan. Kan? Nak pegang macam mana benda ni? Bila kita faham bahawa ayat mutasyabihat tidak boleh dipegang secara zahir. Itu tuan-tuan. Jadi kalau ada orang ajak, kan? Ayat-ayat mutasyabihat yang kita tak faham, maksudnya kita serahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana tidak menjadi taklifan kepada kita untuk memahami hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebut dalam riwayat bahawa kan, hendaklah kamu berfikir tufakiru fi khalqillah, hendaklah kamu berfikir, kamu bertafakur berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah, wala tufakiru fi zatillah, jangan kamu fikir berkenaan dengan zat Allah. Kita ni ialah zat yang baru, yang ada permulaan, yang baru dijadikan tuan-tuan. Takkan dapat kita fikir perkara yang mana zat yang qadim, kita takkan dapat fikir. Kalau kita fikir tuan-tuan, benda yang terlintas dalam minda kita, dalam hati kita, semua salah.
Kalau kita bayang bahawa Tuhan itu besar, pun salah. Kecil pun salah. Kalau kita bayang putih pun salah, hitam pun salah, semua salah. Yang terbayang, yang terlintas, semua salah, tuan-tuan. Sebab tu kita kena faham bahawa kita ni zat yang hadis. Mana perkara yang baru, perkara yang ada permulaan. Benda yang dijadikan takkan dapat memahami mana zat yang qadim. Zat yang tidak ada permulaan. Kan? Kita nak faham bagaimana zat Allah tidak ada permulaan tu pun kita tak faham dah. Tak boleh nak bayang dah macam mana tuan-tuan. Kan? Zat Allah tak ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Kita waktu zaman Jepun kita tak ada lagi. Kan? Tapi sekarang kita ada. Kan? Tetapi Allah tidak ada permulaan. Kan? Tidak ada yang menjadikan dia dan dia tidak ada permulaan. Qadim bukan dengan maksud sedia kala saja. Qadim dengan maksud yang sebenar ialah Allah tidak ada permulaan. Ha, jadi zat yang qadim kita tak mana kita tak dapat fikir. Ha, sebab tu kita tak perlu nak amananya peningkan pemikiran kita untuk berfikir berkenaan dengan zat yang qadim. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah pada malam tersebut Nabi dibelah dadanya kerana nak memberikan isyarat kepada kita bahawa pada malam tersebut Nabi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak jumpa dengan Allah mesti hati bersih. Ha, jadi kena cepat bersihkan hati kita tuan-tuan. Hati yang bersih akan selamat jumpa dengan Allah. Hati yang kotor, yang ada unsur-unsur maksiat, hati ini adalah hati yang tidak selamat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada hati yang kotor, kita ada maknanya kemaksiatan dalam diri kita, ada dosa. Kalau kita nak selamat, kita nak masuk syurga, waktu tu kena bersihkan dulu diri kita daripada dosa. Cara nak bersihkan dosa ni tuan-tuan ada beberapa peringkat. Setengah orang dia beristighfar, dia bertaubat pada Allah. Bila Allah Ta'ala terima taubat dia, waktu tu mana dia diampunkan segala dosa dia. Setengah orang. Azan. Dan setengah orang maknanya ada orang yang maknanya diberikan ujian oleh Allah. Dengan ujian tersebut diampunkan dosa dia. Ada orang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan dosa dia belum diampunkan oleh Allah. Orang ni akan dibersihkan sikit demi sedikit. Dosa dia di dalam alam barzah. Diberikan ujian di alam barzah. Kemudian diberikan ujian lagi di padang mahsyar. Kesusahan, keperitan di padang mahsyar. Itu merupakan sebagai nak cuci diri dia. Kemudian kalau ada dosa lagi, orang ni akan masuk ke dalam neraka Allah, dicucikan terlebih dahulu, barulah boleh masuk syurga Allah. Ha, jadi sebab tu tuan-tuan, dia kena hati betul-betul bersih, barulah akan maknanya disukai ataupun diredai oleh Allah, barulah dapat masuk syurga. Ha, kita bagi azan dulu.
Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud itulah sikit sebanyak berkenaan dengan pengajaran yang boleh kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mikraj. Jadi saya ambil sikit saja tuan-tuan untuk dijadikan sebagai maknanya contoh ataupun peringatan pada kita. Kalau kita lihat ialah kalaulah malam ni yang mana ialah malam 27 Rejab, malam yang diperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena faham bahawa malam ni adalah malam yang dipilih oleh Allah. Bila malam yang dipilih ni, mesti malam tersebut adalah malam yang istimewa. Malam yang kenapa tak pilih tarikh lain, kenapa dipilih 27 Rejab? Kalaulah berlaku 27 Rejab, maknanya bila malam yang istimewa tuan-tuan, malam yang Allah Ta'ala mempersiapkan segala para malaikat, mempersiapkan maknanya mereka untuk menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak masyhur di penduduk bumi, tapi pada malam tersebut para malaikat menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Itu dah menunjukkan pada kita tuan-tuan, bila malam ni janganlah kita tinggal untuk kita memperbanyakkan makna ibadah, memperbanyakkan berdoa, memperbanyakkan untuk mengambil ibrah di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kerana peristiwa ini mana berlaku lebih kurang 4-5 jam saja, tetapi dia sarat dengan pengajaran-pengajaran. Yang paling penting ialah pada malam ni Nabi berjumpa dengan ruh para Nabi dan Rasul. Dan setiap para Nabi dan Rasul, selain daripada mereka memperkenalkan diri mereka, dan begitu juga mereka menceritakan cabaran-cabaran yang mereka hadapi pada zaman dulu. Yang mananya Nabi Yusuf cerita kan, setiap Nabi Yunus pun cerita kan, Nabi Musa cerita. Jadi peristiwa-peristiwa penceritaan ni bila Nabi dengar, Nabi faham bahawa itulah sunnah dalam berjuang. Umat-umat terdahulu juga menentang Nabi mereka, Nabi Rasul dulu pun mana menerima mana ibtilak dan cabaran, begitu juga apa yang akan dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah antaranya kalau kita rasa lemah tuan-tuan, kalau kita rasa tak kuat untuk menghadapi kehidupan ni, jadi eloklah untuk kita jumpa dengan orang lama, orang yang veteran kan. Kalau kita duduk dalam perjuangan, jumpa dengan orang lama, orang yang itulah maknanya memahami perik dan payah dalam perjuangan tu. Kalau kita mana ada masalah dalam perkahwinan, bagai contoh kan, kita kahwin baru 2 tahun tetapi mana perkahwinan itu bergolak. Jadi kena tanya orang yang otai, macam mana mereka dapat kekalkan perkahwinan dia selama 35 tahun. Maknanya sehingga apa rahsia-rahsia dia tuan-tuan. Dia ada rahsia, dia ada buah kilah dia tuan-tuan. Kan antaranya kan seorang ustaz ni sebut, dia kata kalau nak kekal lama dalam perkahwinan ni, mana suami tu dia kena pandai. Tahu pandai apa? Pandai kelentong. Itu pandai. Kan, kalau tak pandai kelentong habis kan. Itu dia sebut lah, bukan saya sebut, saya nakalkan saja. Jadi kalau kita nak tahu selok belok kehidupan ni, tanya orang lama. Itu peristiwa Isra dan Mikraj mengajar pada kita tuan-tuan. Kita ni berkahwin baru saja kan, ayah kita, mak kita berkahwin, kan lama dah mereka boleh kekal dan mereka boleh bersama sampai hari ni. Bukan sekejap 20 tahun 30 tahun berkahwin. Ini dia antaranya. Jadi kalau kita rasa susah, maknanya buatlah maknanya kita panggil sharing moment bersama dengan golongan-golongan yang senior. Inilah yang diajar dalam peristiwa Isra dan Mikraj. Jadi sekadar itulah saya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini saya memohonlah bantuan daripada tuan-tuan untuk membantu kami dalam misi banjir untuk kita turun ke Terengganu dan Kelantan. Banjir pada kali ini ialah teruklah kan, hari itu teruk di Selangor,
Ni banjir kali ni banjir bulan 2. Tak pernah dalam sejarah banjir bulan 2. Bulan 2 ni memang tak banjir lah, kalau di pantai timur ni memang tak kena. Memang mengikut bacaan maknanya ahli dia punya ramalan cuaca, bila dia duduk kaji, tuan-tuan, tahun ni angin dia, air dia takkan sampai banyak, takkan banjir di pantai timur. Itu mengikut kajian dia. Tahun lepas lagi dia dah sebut lah bahawa takkan banjir di pantai timur pada tahun ni, kan? Sebab tu bulan 12 baru ni tak banjir, kan? Mereka dah sebut, kata dah, mana dah dikaji dah, kan? Maknanya ada ramalan mengikut ilmu-ilmu kaji cuaca, takkan banjir. Tiba-tiba tuan-tuan, minggu ni kena. Ini benda yang pelik lah, benda yang di luar kebiasaan kita. Jadi banjir kali ni teruk di Thailand, di kawasan sempadan Thailand. Pondok tuan-tuan terakak. Pondok tu, pondok budak yang mengaji pondok, pondok tu terakak, lalu pondok tu pun bergerak pergi ke tempat lain. Kuat angin, mana air dia kuat dan sebagainya. Ini cabaran tahun ni, dan juga mana di Terengganu juga kuat. Jadi malam ni insya-Allah kami akan turun, Al-Azhaki akan turun tuan-tuan. Kita telah persiapkan barang-barangan untuk turun memberikan bantuan di Terengganu. Trip pertama kita, misi pertama kita, kumpulan pertama akan turun pada malam ni, dan saya dikhabarkan mereka telah bertolak ke Terengganu pada malam ni. Jadi mohonlah sumbangan tuan-tuan untuk sama-sama kita membantu bersama dengan kami untuk menjayakan misi banjir pada kali ini tuan-tuan. Jadi cukuplah sekarang saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita yang baik kita datang daripada Allah yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.